Militan Hamas menyatakan kesediaannya untuk bersikap fleksibel dalam rangka memfasilitasi kesepakatan pertukaran tahanan dengan Israel. Namun seiring dengan hal itu, pihaknya menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghalangi negosiasi tersebut. Dikutip dari Palestine Chronicles, Hamas pun menyerukan pada para mediator untuk melakukan intervensi. Hal itu untuk mengakhiri akal-akalan dan tipu muslihat yang dilakukan Benjamin Netanyahu. Menurut Hamas, Netanyahu mendapatkan banyak rintangan dalam perundingan gencatan senjata. Israel justru kian mengintensifkan serangan dan menggusur paksa rakyat Palestina. Seiring dengan hal itu, para pejabat Israel sebelumnya menyatakan kekhawatiran soal tindakan Netanyahu itu. Para kepala keamanan Israel bahkan terkejut dengan pernyataan Netanyahu mengenai kesepakatan pertukaran sandera. Kantor Netanyahu menyatakan, dalam proposal yang disetujui Israel, mengizinkan kembalinya tawanan tanpa mengorbankan tujuan perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituding berupaya menyabotase perundingan gencatan senjata di Gaza. Hal itu buntut dikeluarkannya serangkaian tuntutan baru yang dinilai tak dapat dinegosiasikan. Benjamin Netanyahu menerbitkan 5 red line-nya pada Minggu 7 Juli 2024 malam. 5 tuntutan baru itu dirilis jelang perundingan tak langsung yang krusial dengan Hamas melalui mediator yang akan berlangsung di Doha. Dikutip dari Tribun News, tuntutan pertama adalah kesepakatan apapun harus mengizinkan Israel tetap berperang hingga tujuannya tercapai. Kedua, penyelundupan senjata ke Hamas melalui Mesir harus dibuat mustahil. Tuntutan ketiga adalah memastikan militan Palestina tak bisa kembali ke Gaza. Sedangkan tuntutan keempat, jumlah sandera hidup yang dipulangkan harus dimaksimalkan. Terakhir, Netanyahu mengatakan bahwa garis besar yang disetujui Israel adalah memungkinkan pembebasan tawanan Israel tanpa merugikan tujuan lain dari perang. Pasukan Israel gencar membombardir lingkungan Tel Al-Hawa sejak Senin 8 Juli 2024. Namun tentu saja, agresi yang dilakukan Zionis itu tak dibiarkan oleh pejuang Palestina. Sayap militer Hamas Brigad Al-Hasam langsung membalas serangan Israel itu menggunakan alat peledak antipersonal buatan lokal. Dikutip dari Tribun News, alat peledak itu disebut Radia. Bom buatan Al-Hasam itu mampu membuat 6 tentara Zionis yang berpatroli di wilayah barat Tel Al-Hawa tewas. Tak hanya itu, Al-Hasam juga mengerahkan alat peledak di kawasan Salehat untuk meledakkan jeep militer IDF. Serangan lainnya melibatkan peluru Yasin 105 dan menumpas jeep militer Israel lainnya. Di lokasi lain, Al-Hasam menggunakan penetrator tipe Shahwas 3 untuk menyerang pengangkut personel lapis baja dan bulldozer D-9 IDF. Tank Merkava 4 yang melintas di poros Tel Al-Hawa juga diledakkan oleh Al-Hasam. Kelompok Hizbullah gencar melakukan operasi melawan pasukan Israel. Kian masifnya aksi baku tembak membuat Hizbullah semakin lihai dalam menyerang. Pada Senin 8 Juli 2024, pejuang Hizbullah bahkan melancarkan 4 serangan dalam waktu 5 menit saja. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan pertama dilancarkan pukul 17 lebih 5 menit waktu setempat. Serangan itu menarget Barak Zebdin di Sheba Farm, Lebanon. Hizbullah mengandalkan senjata roket mereka untuk menghantamnya secara langsung. Kemudian pada pukul 18.00, posisi Al-Rahim menjadi sasaran perlawanan Islam di Lebanon itu. Peluru artileri dikerahkan untuk menyerbu wilayah tersebut. Tak berhenti di situ, pemukiman Hago Sharim menjadi sasaran tembak roket Katyusha. Hizbullah juga menarget sebuah bangunan yang digunakan IDF di pemukiman Al-Manara.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.